Majud, mak. Ada bang. Nanti, nanti. Untuk foto. Ayah, foto. Halo, happy Bali. Ribuan kepala keluarga korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan rehab rekon rumah yang rusak akibat gempa oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Usulan tersebut saat ini sedang diverifikasi oleh Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Terdapat 2.339 kepala keluarga korban gempa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan rehab rekon rumah gempa oleh pemerintah daerah. Mereka merupakan warga korban gempa tahun 2018 yang lolos dari pendataan pemerintah daerah. Saat ini data warga korban gempa sedang diverifikasi oleh Inspektorat Utama BNPB untuk penetapan warga yang layak mendapatkan bantuan rehab rekon rumah gempa dari pemerintah pusat. Rehab rekon ribuan rumah tahan gempa ditargetkan dimulai pada bulan November dan selesai pada akhir tahun ini. Jadi ada kita dapat kuota sekitar 2.339 kepala keluarga. 2.339 kepala keluarga yang kita usulkan untuk mendapatkan bantuan pembangunan RTG tahap 2. Itu adalah dari sisa-sisa yang tidak tercover sama tahap 1 kemarin. Nah, yang 2.339 ini yang sudah kita usulkan ini ya, ini usulan loh, belum penetapan. Pemerintah pusat juga akan merekrut sebanyak 94 orang fasilitator untuk mendampingi ribuan pembangunan rumah tahan gempa agar bisa selesai tepat waktu. Dari Lombok Tengah, Tim GTV melaporkan.